Light lokal, warnanya oke. Untuk SO, harganya sekarang kini miss. Untuk Cochin Red Diamond besar, warnanya menor jidor. Red anjanya lihat gendut-gendut. Barang langka ya teman-teman Saraswati White. Untuk Cochin Nutri Color, asli merah, pale gold, ikini miss berapa nih bang? Jadi roset, performa oke. Ini yang berotot. Cakep banget. Bulan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat pagi dan selamat pagi. Hari ini aku ngajak teman-teman ke tempat aglonema yang mempunyai ciri khas berkualitas. Wadidaw, cucok meong. Ayo, siapa di sini yang korbannya cucok meong? Hai. Di mana ya ini? Pasti penasaran banget, tapi sebelum mulai video aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa ya dibantu subscribe-nya di sini di Herlina Atmaja biar channel aku semakin berkembang. Setelah itu boleh juga tombol loncengnya dinyalain biar teman-teman selalu dapat video terupdate dari aku biar makin akrab. Boleh juga dong di follow Instagram aku di sini di herlina_atmaja. Oke, yuk kita review. Teman-teman, kali ini aku lagi ada di Humainur Seri Widi yang juaranya aglonema top perform. Pokoknya kalau udah masuk ke sini ya, alhamdulillah insyaallah sehat-sehat semua. Widi sehat-sehat semua. Iya. Ya jangannya sakit pun disuruh ke rumah sakit aja, Bang. Iya. Bang Humay, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Karina sehat. Selalu menunggu. Selalu promo-promo yang selalu ditampilkan di Humainur Seri. Betul sekali. Widi. Promo-promo lucu. Lagi promo lucu. Oke, tapi kalau teman-teman mau main ke sini ada di mana, Bang? Adanya di Jalan Haji Berit, Karang Mulia, RT 002, RW 05. Patokannya itu di Rumah Bang Dudung. Rumah Bang Dudung. Iya, di Maps juga ada Kumai GH. Kumai GH, oh nggak jadi pakai ras. Tapi kalau teman-teman mau order dari rumah aja, Bang, WA-nya berapa? Boleh, kita juga ada WA di 0813-8238-6502. Oh, nomornya aku sematin di sini biar teman-teman gampang untuk order. Ordernya gampang banget kalau teman-teman berminat di sini, nanti tinggal di screenshot aja. Di situ sudah tertera ID dan harganya, tinggal kirimnya ke nomor WA di sini. Udah lengkap semua di layarnya, tinggal lengkap, kurang lengkap kalau teman-teman belum order gitu ya. Nah, kalau begitu biar teman-teman mau order, promonya apa? Promonya nih kita sediain buat Teh Herlina, stoknya kita siapin nih barang-barang yang insyaallah sehat semua. Iya. Dia di penampilannya enak dilihat lah. Jadi enak dilihat, sedap dipandang. Iya. Untuk promonya kita kasih priongkir untuk Pulau Jawa. Minimal order itu di 200.000. 200.000 sudah bisa priongkir di luar Pulau Jawa berapa kilo? Di 1 kilo pertama. 1 kilo pertama untuk berarti kalau luar masuk pulau subsidi ongkir 15.000. Oke, jadi adil ya. Adil. Tapi kalau misalkan teman-teman ordernya lebih dari 1 kilo berarti yang lebihnya itu boleh di sendiri. Iya, sendiri. Ya, tapi lumayan lah ya. Lumayan lah. Dipisah ordernya. Kalau ke 400.000 dipisah. Dipisah kan pakai pot semua. Misalkan keseringan orang order 4 pohon mau pakai pot semua. Jadi kan 2 kilo dia juga kelebihannya nggak pakai di porting lagi. Jadi udah siap pejeng aja di rumah. Iya, jadi nggak stres lagi ya gak pohonnya. Stress. Tapi kalau misalkan emang ada yang memang pengen di grouping nggak apa-apa. Di grouping aman kita. Insya Allah kita untuk packingnya juga kita dari media kita lapisin tisu, daun pun kita lapisin tisu. Wow. Jadi insya Allah steril. Dibuat safety banget safety. Ya untuk. Kalau ada kendala di pengiriman, kita kan nggak tahu di ekspedisi ya kan. Betul. Ada kendala apa segala macam. Kita kan juga nggak mau kalau ada kerusakan. Jadi lebih baik kita konfirmasi bicara baik-baik aja. Minimal harus ada video unboxing iya, ya biar sama-sama enak. Jadi pertama kali teman-teman dapat paket unboxing aja. Unboxing. Jadi ada bukti kalau memang si tanamannya kenapa-kenapa. Gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya biar enak ya. Iya betul. Kalau begitu kita mulai review dari mana? Dari belakang. Kita boleh. Ih, senangnya di belakang-belakang. Oke. Okay. Mulai dari mana? Kita mulai nih. Boleh dong. Ini ada Red Catherine. Red Catherine. Ya. Rimbun ya? Rimbun. Wow. Bagus-bagus. Iya, bulat-bulat dia. Bulat-bulat dia. Beda dengan Red Anjamani. Oh ya. Iya, ini Red Catherine. Tingginya seperti ini, rimbun juga berapa? Itu 50.000.
50.000, murah banget, gocap. Cakep. Cakep. Mm-hmm. Cakep, rimbun, mungil, gocap. Ya ampun, murah. Murah meriah aja. Iya. Bagus-bagus. Ini temennya nih. Ini ada Super White. Super White, jadi merah putih ya. Merah putih. Sama yang itu. Ini juga sini sama merah putih. Nih, Super White-nya susunan daunnya rapi, dari daun terkecil masih ada. Tuh, coraknya bagus banget. Harganya berapa? Super White-nya 100.000. Cepek. Itu. Kan udah cepek 50, tambahin dah gocap lagi. Dia pre-ongkir. Pre-ongkir. Tuh Super White cepek aja 100 ribuan dia aja. Performanya dari bagus, daun terkecil ya, sampai atas. Kayaknya kan kalau masuk kandang di sini udah pasti sortiran ya, Bang? Udah sortiran, udah insya Allah udah kita rawat. Jadi pilihan mata tajam, betul, Bang Umay. Next, apa next, nih? Ada Pink Catherine. Oh, ini Pink Catherine. Iya, Pink Catherine. Oke. Okay. Kalau yang tadi Red Catherine, ini Pink Catherine. Tuh, sekilas memang hampir sama. Hampir sama. Tapi warnanya yang ini lebih soft aja. Iya, nih kita tampilin perbedaannya. Nah, benar tuh. Pink Catherine, Red Catherine. Sebenarnya juga pink juga ya, iya, pinknya pantak aja tohnya. Pinknya pantak, betul. Tingginya seperti ini, lebih dari satu jengkal, susunan daunnya sama-sama rapi, performanya oke, harganya berapa? Itu 50.000. 50.000 lagi, iya. Pas deh 200.000. Pas, dah. Kita ngitung deh ya. Tuh. Cakep. Bagus, gede-gede, stoknya aman. Stoknya aman. Sampai sini. Udah siap paging semua inilah. Siap paging. Nih kita ke sini. Oh, boleh dong. Nih ada Mahaseti. 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 Gede ya? Mahaseti nanti kita ada dua size. Okay. Cuman bedanya tipis. Ini yang ukuran ini yang lebih ukuran besar. Sip. Berapa nih, Bang? Yang itu 120.000. 120.000-an aja, besar, warnanya menor. Menor. Tuh. Nanti ada size yang ekonomis juga ada. Sip. Tungguin. Tungguin aja. Tungguin. Biasanya kan emang gitu ya, kalau aglo bedanya agak jauh tapi harganya cuma beda harganya tipis beda banget. Harganya beda tipis. Iya, betul. Susan. Ini ada Susan. Susannya satu aja. Susan satu aja. Oke, dulu-duluan. Berapa nih? Itu di harga 375 aja. 375. Susan. Ya ampun, Susan sekarang ikinimis ya. 375. Padahal dulu bangga banget kalau punya Susan, tapi sekarang tuh udah ikinimis banget. Jadi teman-teman udah bisa pada punya nih. Betul. Artinya cuma 375, size besar. Wow. Susan. Susan. Terus ada Jelita. Hei ya. Bukan Tekwila Sandra. Jelita ini pas kemarin kita tanya-tanya, ternyata itu Jelita. Bedanya apa nih, Bang? Kalau sama Tekwila? Jelita sama TS itu, kalau Tekwila Sunrise dia warnanya lebih golden. Oke. Okay. Nah, karena ada yang hampir seperti ini juga disebutnya dengan Tekwila, tapi pas kita tanya ini ID-nya Jelita. Oke, okay, Jelita katanya teman-teman. Jadi Tekwila Sunrise dan Tekwila aja itu beda. Karena kalau Tekwila lebih hijau, Sunrise sudah ke golden. Sudah ke golden. Nah, ini masuknya kata orang-orang yang lebih inilah. Ya, ID-nya Jelita. Jelita, aku baru tahu, Bang. Jelita. Tuh, size-nya besar. Berapa ini? Itu 400.000. 400 ribuan aja. Udah pasti pre-ongkir ya. Udah pasti. Iya dong. Udah pakai pot yogurt juga. Wow, tinggal dipandang saja. Beijing aja. Ini ada Sartika. Sartika. Gede ya? Gede. Sertikanya, warnanya udah cakep banget. Harganya berapa nih, Bang? 700.000 aja. 700.000 segede gini, Masya Allah nggak sampai 1 juta loh. Wow, ekonomis banget. Bener, gede. Lalu? Terus ada gadis. Nah kan, nah, bohong. Nih, gadis. Gadis beranak tiga. gadis beranak tiga. Tapi ini coraknya bagus banget, Bang. Iya, itu varian Blorok, Perlina. Oh. Justru malah bagus ya, karena hijaunya pekat ketemu dengan warna peach. Iya, betul. Kombinasinya bagus. Harganya berapa ini sekum meruyuk begini? Harganya 350.000 aja. 350.000 gadis 4. Brorok rumpun 4. Rumpun 4. Sebenarnya anaknya udah bisa dipetel. Udah. Tinggal satu doang ya, tinggal nungguin dua daun dua. Iya. Murah banget, 350.000 dapat banyak. Dapet banyak. Ini ada Sexy Pink. Sexy Pink, gede. Ya, gede. Wow. Warnanya seksi banget ya. Warnanya seksi banget deh. Udah cakep. Berapa nih? Itu harganya di 650. 650 ribuan aja, dia roset, performa oke, tuh bagus banget, gede. Tuh. Dari daun terkecil. Masih ada ya? Nah, itu ini kalau urut mulu ya? Nempel bonggol. Oh, pelagol. Batangnya juga. Ini susunan daunnya bagus banget, Bang. Ya, warnanya juga makin ke atas. Makin aduhai. Next. Lanjut ada, nah ini Amber. Ini Amber. Lokalan Teh Herlina.
Oh gitu? Iya, amber. Kemarin kita stoknya banyak. Tinggal segini? Tapi udah habis. Nih, lihat deh. Ini amber daunnya bagus banget, bulat-bulat. Dari daunnya memang tidak begitu besar, tapi performanya istimewa. Istimewa. Bagus banget ini. Berapa? Itu 275. 275 lokal amber. Tuh. Kemarin kita ada 3 size. Tapi udah habis. Habis. Sisa 2 size aja. Sisa 2 size ya. Tuh. Yang ini di 300. Ini oh, bedanya 25 besar aja. Tuh, yang ini 300.000. Lokal semua ya? Lokal ini tanian lokal. Nah, bedanya begini nih, teman-teman. Tuh kan, bedanya cuma 25.000 dapatnya lebih besar. Iya. Kalau lokal apa dari performa daunnya juga berbeda. Berbeda. Bisa dinilai sendirilah, teman-teman. Iya, di penten. Ya. Terus ada kocin Red Diamond. Red ya. Diamond harganya berapa, Bang? Itu di harga 500, Teh. 500 ribuan aja untuk kocin Red Diamond besar warnanya Manor Jidor. Tuh. Sip. Next. Apalagi ini ada super white besar. Oh. Gede banget. Nanti ada yang gede lagi, Teh. Oh, gitu. Ada yang lebih besar lagi. Ini lihat daunnya sampai melenuk-melenuk begini. Berapa ini? Bagus banget. Itu 200.000 aja. 200 ribuan aja. Iya. Lihat deh, warna kesininya lihat. Putihnya pekat. 200.000. Nanti kita ada yang besar lagi. 200.000 gede ya? Gede. Tuh. Sip. Lanjut. Lanjut kita ada ini Rainbow. Rainbow. Ya, Rainbow. Mikir dulu ya. Rainbow. Rainbow. Ikinimis nih. Berapa nih, Bang? Itu 300.000 aja. 300.000-an aja. Tuh. Ini anak samping. Panjang banget, Teh. Sampai ke bawah. Sampai mentok dia. Sampai mentok. 300.000 300? 300.000. Oh iya benar, 300.000. Ini ada Black Diana. Black Diana. Tapi ini pisahan saya nih. Nanti ada yang ekonomisnya. Oke. Okay. Lebih besar. Kalau yang ekonomisnya malah. Kok bisa begitu? Ya ini dia serat-seratnya aja beda, Teh, sama yang. Oh gitu. Biasa, punya tanggir. Punya serat yang lebih istimewa. Nah, iya. Sebenarnya lebih tuh besar ini seratnya juga lebih. Lebih terlihat. Tapi kalau ini warnanya lebih pekat dan lebih. Pekat. Oh iya, seratnya berbeda ya, Bang. Beda seratnya. Bagus banget. Ini berapa yang ini? Yang itu di harga 120. 120. Bang, sekalian boleh. Nah, kalau yang gedenya ini? Yang ini di 95.000. 95.000. Nah. Tuh. Bedanya di 25.000 tapi dapat yang lebih besar. Nah. Tapi ini memiliki performa yang berbeda. Benar. Cuma satu yang ini ya. Satu, kalau ya yang di 95.000 stoknya banyak. Muter, kita tampilin. Tuh, muter. Lanjut. Ada Wulandari. Wulandari. Menor berapa nih? Wulandarinya 260.000, Teh. 260.000. Ya, cakep tuh. Warnanya menor banget. Iya. Cakep warnanya, bukan sayanya. Ih, gaya banget. Sini. Iya. Ini harus dideketin. Ini ada perkumpulan Hugues Ikinimis. Perkumpulan para Hugues. Iya. Karena kalau yang saya seperti ini pasti banyak dicari. Ini harganya gimana? Ini harganya variasi. Oke, iya. Dari berapa? Yang ini kayaknya udah laku nih, Teh, yang ini. Oh ya, udah jangan. Nih, yang paling ikinimis. Ikinimis. Berapa nih yang paling ikinimis? Ini 275. 275. Iya. Udah punya Hugues sekarang 275. Terus yang mana lagi? Terus yang ini di harga 300.000. 300.000. Memang lebih kecil tapi lihat warnanya makin keluar yang ini ya. Tuh. Nah, ini di 325. 325. Ya, 3 daun plus. Oke. Okay. Ya, 3 daun. Sip. Jadi bedanya 25-25 ya? Iya, tipis-tipis bedanya. Tipis-tipis. Yang ini di harga 350. 350.000. Sip. Nanti tinggal tanyain aja. Mau yang berapa budgetnya? Mau yang berapa? Ini 400.000. Ini 400.000. 400.000-an aja. Ekonomis, Teh. Ini nggak ada yang lebih dari 500.000 ya? Iya. Tuh. 400.000. Ini Hugues Terah Merah. Iya. Ini Hugues Terah Merah dari satu indukan dia. Wow, anaknya ya banyak banget. Anaknya lumayan lah. Keren. Penasaran sama induknya ini bukan? Ada, bukan. Oh, bukan. Nah, bukan. Ada lah. Nah, ini size-nya lebih besar. Ini sama yang ini? Ini beda. Oke, yang itu yang dulu ini deh. Dulu yang ekonomis. Berapa yang ekonomis? Ini di harga 500. 500.000, tapi dia lebih besar ya size-nya ya. Sudah include yogurt juga, lalu ini? Yang ini di harga 550. Yang ini 550.000. Tuh.
tinggal tanya deh, tinggal di screenshot aja yang teman-teman maunya yang berapa. Yang ini 520.000 aja. 520.000. Sip. Ini lengkap ya. Lokalan cuma ya tuh ini. Lokalan. Ada beberapa yang masih nempel bonggol. Wow. Nah, cuma random ya karena random, lupa. Karena lupa. Iya. Kebanyakan jadi lupa. Lupa. Oke. Okay. Next kita ke apa? Ini ada Moonlight. Moonlight. Iya. Lokal juga nih, ya kan tuh. Berapa? Itu di harga 550.000. 550.000-an aja Moonlight lokal. Moonlight. Tuh warnanya oke. Okay. Tuh. Makasih. Warnanya. Oh, warnanya. Bilangnya cakep gitu. Bukan saya ternyata. Ini ada Suksom. Suksom. Dari kanan atas. Wow, saya penasaran kandang atas. Dari kandang atas katanya nih tempat rahasianya Bang Humay. Ini berapa Bang? Itu di harga 250.000. 250.000-an aja untuk suksomnya lokal ya Bang? Iya lokal. Ini daunnya tebal nih. Tebal, ah, betul. Wow, tebel. Ini lihat batangnya juga batangnya lumayan tebal. Apa miring? Tuh. Hah? Batangnya miring bukan topi miring ya? Nah ini ada suksom oren. Ah, suksom? Iya, suksom oren teh. Oh. Ini dia daun baru ya kalau ini ya. Daun barunya pink ya? Nah, ini suksom oren. Ini dia dari daun bawahnya merah teh. Daun bawahnya merah. Nah. Tuh, kelihatan nggak? Daun bawahnya merah. Nah, ini terus kelanjut ke sini berubah tuh ke orange, stabil di orange. Tuh, ke sini daun baru. Ini daun barunya belum, performanya belum stabil jadi oke, okay, masih warnanya masih begini, nanti kan akan pekatnya ke sini biasanya. Tuh, harganya berapa ini? Ini 600.000. 600.000-an aja untuk suksom orange yang langka banget. Baru aku nemu. Ekonomis. Kemarin ada dua, yang satu udah laku sama kayak gini juga. Oh, oke. Okay. Ayo deh, buat teman-teman jarang nih. Jarang. Terus ada ini Huges. Oh, Huges yang size besar. Besar. Berapa nih? Ini 700.000 teh. 700.000-an aja dia roset. Roset. Performa oke. Oh, udah siap potong ya? Iya, akarnya udah sampai atas-atas. Tuh. Ini enteng banget Bang metannya. Iya, metannya kita pakai yang metan sendiri. Metan sendiri. Kan jualan. Ada enggak udah siap belum? Kosong teh. Ya ampun, sedih habis, banget. Kita pakai sendiri terus. Oh, padahal teman-teman pasti ada yang mau ya. Iya. Nah, ini SO gimana nah, harganya? Oh, harganya samain aja. Oh, samain aja. Boleh samain jadi aku aja. Ambil random ya? Iya, random aja. Nih, SO-nya harga berapa nih, Bang? Ini di harga 400.000. 400.000-an aja 400 untuk SO. Harganya sekarang kini miss. Warnanya juga bagus. Enggak ya, budok-budok tapi ya. Tapi beda sama yang ini yang dua. Nah, ya. Jadi yang harganya 400, ini 400.000 ya? 1 2 3 4 5. 5. Oke. Dari atas juga. Nah, yang ini yang lebih gede? Ini lebih besar di harga 500. 500.000. Tuh. Lebih gede ya. Nah, ini sama aja 500 sama tadi. Oke, untuk pilihan 500.000 juga. Ada dua 500-nya. Sip, ini apa sih Bang? Metannya? Ini pakai lumut. Oh, lumut. Pakai lumut kemarin habis sakit, makanya kemarin udah siap jual. Oh, jadi sekarang udah ready ya? Udah ready. Kemarin kita udah reporting akarnya udah tua. Wow, udah akar putih jalan. Oh. Jadi sudah aman. Aman lah. Oke. Okay. Itu lumut. Soalnya kok biasanya warna hijau? Iya, kita kesini saya. Iya, kelewat ya dia. Sini terus. Harley Quinn, gede banget. Wow, boleh langsung dilihatin nih ke teman-teman harganya berapa nih Bang? Ini harganya di 350.000 aja. 350.000 jumbo, warnanya oke. Ini karena siang jadi dia begini. Iya, itu daun baru. Karena masih lemes ya. Size-nya dong Bang. Tuh. Wah, lebih. Gede bener. Muka Bang Humay ketutupan. Oke, semua satu aja. Ada Harley Quinn, kita stok ada 5 teh. Ada 5, dengan harga yang berbeda? Sama? Dua set aja sih, kita ada yang indukan satu aja tuh. Oke, nanti kita indukannya tampilin. Kita tampilin nanti ya. Nah ini ada Harley ini King. Red King. Red Queen, Red King. Astagfirullahaladzim. Berapa ini? Itu 65 teh. 65.000? Iya, 65.000. Ini murah banget. 65, kayak cabai. 65. Murah. Cabe-cabean. Cabe-cabean. Wow, gede banget. Iya. Ini red anja. Itu red anja teh. Wow. Red anjanya lihat gendut-gendut. Gede.
lebih dari satu jengkal ya otomatis. Ini berapa? Itu 50.000 teh. 50.000? Iya, 50.000. Segede babon harganya cuma 50.000. Tuh, bagus ini performanya. Bagus performanya, ini udah rawatan ya. Oh, pantes. Di sini. Gede-gede loh, random juga gede-gede emang. Oke. Semuanya dimana, sama ya? Diambil dari mana aja bagus deh. Iya, bentar. Diambil dari mana aja bagus. Ngeri. Next. Ah, apa tuh? Hugus. Ini hugus lagi? Hugus lagi, banyak kita stok hugus deh. Wow. Berapa nih? Itu di harga 475. 475, hugus tanya sendiri? Iya, betul. Oh, pantesan kalau tanya beda ya. Terus ada Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, berapa nih Nurbaya? Siti Nurbayanya di harga 500.000. 500 ribuan aja untuk Siti Nurbaya. Gitu ya? Iya, gede, jarang-jarang nih Nurbaya segede gini. Biasanya kan yang kutul itu Siti Nurbaya ya? Iya, ada pun Nurbayanya pitik-pitik juga bang. Ini ada hugus lagi. Hugus yang lebih besar. Berapa ini itu sektoral? 650. 650 ribuan aja. Performanya makin lebih bagus ya? Iya. Tuh, ada harga, ada kualitas. Terus ada mutiara. 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 Wah, imut-imut. Harganya berapa nih bang? Itu 375 aja. 375. Lihat warnanya deh, ngeping banget. 75. Tuh, segini ya. Imut tapi warnanya ya bikin aduh. Ini lebih ses, lebih kecil size-nya dari yang tadi. Ya. Berapa yang ini? Itu di harga 550. 550.000. Hugus juga nih. Hugus juga. Bang apa ya, Bang? Padahal beda-beda size-nya ya. Ini ada lemang. Lemang. Lemang ada dua. Wow. Ini benar-benar lemang. Mangkoknya mangkok banget dari samping kelihatan nggak? Original. Tuh, ini tuh bener-bener mangkok kesini tuh. Harganya berapa ini? Yang itu 900.000. 900 ribuan aja. Noh, mangkoknya tuh begini nih, teman-teman. Tuh sampai segini ya. Ini? Yang ini 950. 950.000. Bedanya hanya 50.000. Ya ampun. Tapi sekarang lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Legasi mangkok. Legasi mangkok kan jarang. Habis gitu biasanya kan pasaran di 1,5, sekarang sudah di 900 dan 950.000. Di bawah 1 juta ya. Lalu? Lalu ada Ruby Compacta Mutasi. Ruby Compacta Mutasi, harganya berapa? Harganya di 400.000 aja deh. 400 ribuan aja. 400 ribu. Kan katanya kalau begini masuknya pantai ya? Ya, memang banyak di teman-teman nyebutnya pantai. Tapi katanya beda ya, pantai beda. Ya pantai. Mutasi ya mutasi gitu. Mutasi. Jadi kita nyebutnya Ruby Compacta Mutasi aja. Betul. Mengikuti ya. Ini ada tiara putih. Tiara putih. Roset nih teman-teman. Berapa yang ini? Itu tiara putihnya di harga 650 teh. 650 ribuan aja. Iya. Oh, besar lumayan. Lumayan lah. Ini ada dua rosa, tapi yang ini warnanya lebih saya suka kurang ini tapi teh. Kenapa tuh? Lagi nggak sehat itu. Oh gitu, padahal ini warnanya bagus ya? Bagus. Daun barunya udah bagus? Ini sebenarnya udah ada yang ngedil dari mau, tapi kemarin ngedrop. Jadi kita buang dua daun. Oh, oke. Itu nanti rombongan sama poswet yang banyak, sama rosa. Wow. Rosa diborongin juga. Nah ini, tapi ininya jadi tetap ya, kalau memang barangnya belum ready, tidak akan dilepas dulu dibandingkan resiko ya bang ya? Iya, jadi ini kita rawatin aja dulu. Belum kita siap jual, jadi kita jual yang ini. Siap, takutnya udah lagi belum sehat, dikirim makin ngedrop. Iya, makin ngedrop. Kalau nggak bisa nanganin kan di customer bahaya. Oke, itu jadi selalu dikonfirmasi nih teman-teman kalau di Bang Humay. Nah yang ini aja deh rosanya, itu, harganya berapa? Yang itu di 700.000 teh. 700 ribuan yang aja. Masih daun pancingnya. Oh, ini daun pancing ya? Iya. Masih seger ya bang, kayak daun baru, kayak daun aktif. Terus apa lagi? Ada ini. Ada Catherine. Catherine. Catherine, harganya berapa? Catherine-nya di harga 550 teh. 550 ribuan aja. 550 ribu aja. Tuh. Sip. Apalagi? Oh, kalau nggak salah berarti benar. Nah, soalnya nanamnya di. Ya, dikorek. Salah berarti. Iya, teh masih nempel bonggol. Oh, masih katanya. Masih pelgol.
Jadi bonggolnya buat teman-teman ya. Buat teman-teman. Enggak dibongkar ya. Enggak dibongkar. Lanjut. Lanjut ada seksi pink. Seksi pink, ya, ikinimis. Berapa nih? Itu 125 aja teh. 125 ribuan aja. Seksi pink ikinimis. Ya ampun. Udah gedenya lumayan. Lumayan. Terus ada seksi back. Nah, si seksi lagi. Seksi lagi. Tapi kalau yang tadi pink, kalau ini back. Belakang. Berapa nih? Itu di 800 ribu teh. 800 ribuan aja seksi back, size-nya lumayan besar. Oh, harganya di under dari 1 juta. Ekonomis lah. Banget. Ekonomis lah. Ini Angela. Angela. Ini masih nempel bonggol juga. Okay. Angela Pelgol harganya berapa? Itu di 1.200. 1.200 ribu. Masih nempel bonggol. Pelgol. Iya. Tuh. Okay. Ini ada Reanita. Ini udah Aka Surya gak sih? Oh, iya. Karena warnanya ya, aku pas dibilang Reanita langsung gitu. Wow, warnanya mewah banget. Daunnya sudah hampir full ngeping. Harganya berapa ini, Bang? Itu di 1.750. 1.750.000 untuk Reanita Aka Surya. Oh, ini bener nih. Warnanya sudah udah beda. Top lah ya. Makin kesini daunnya makin mewah ya, mewah, makin ya. Berkarakter juga makin daunnya. Kayak Mahaseti jadinya Mahadewi. Dewi. Warnanya bagus. Ini ada Francis Red ya? FR. Francis Red. Ekonomis harganya berapa? Itu di 1.250. 1.250.000. Tuh, ini ada kelas ekonomisnya teman-teman. Biasanya kan kalau dapat yang lebih gede kan harganya juga wow banget. Lumayan lah kalau buat koleksi-koleksi kayak gini. Bener. Kan dari yang dari kecil bener investasi ya bang, investasi makin lumayan harganya. Ini ada Widya nih. Widya. Ada lagi di sini. Widyanya ada dua teh. Oke, yang ini lebih ekonomis. Ya udah ekonomis dulu yang berapa? Ekonomisnya di 1.200.000. 1.200.000 untuk yang besarnya dengan performa yang oke. Warnanya lebih bagus itu di 1,5. 1,5. 1,5. Bedanya cuma sedikit banget. Bedanya 300 deh. Iya, tapi kan ini ya size-nya lebih besar banget. Kalau untuk koleksi warnanya kan nambah segitu mah enggak terlalu banyak ya. Aduh, duh. Kalau buat beli buat tanaman di agrok, kalau buat beli indukan atau buat perawatan memang buat beli sebagus-bagusnya. Benar. Biar dapat anakan yang bagus juga. Anakannya yang bagus juga. Memperbaiki keturunan gitu ya. Betul. Minion. Di sini tuh minion biasanya banyak. Tapi sekarang walaupun satu yang penting ada. Dan yang ada lagi kan di atas teh. Oh, alah dipindahin. Iya. Kalau di bawah ditawar. Ditawar mulu. Yang ini deh aja deh. Iya. Berapa? Itu di 1.200.000. 1.200.000-an aja untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 daun OTW 9. Tuh, lumayan ini gede. 1.200. Murah sih. Ekonomis. Iya. Murah. Terus ada Saraswati Putih. Saraswati Putih. Ya, ini lagi berbunga dia. Bunga-bunga cinta. Hai. Berapa ini? Itu di 2,8 teh. Di 2.800.000-an aja. Ini barang langka ya teman-teman Saraswati White. Putih. Ada dua nih teh. Ini satu lagi. Yang ini berapa? Nih, yang ini di 2,5. Yang ini di 2,5. Tuh. 2,5. Sip. Yang ini nempel bonggol. Yang ini? Yang itu nggak bawa bonggol. Oh, nggak bawa bonggol. Terus lanjut, nah ini. Okay. Cochin Nutricolor. Cochin Nutricolor. Berapa nih? Ini nempel bonggol, dua daun plus. Ini di harga 3 juta. 3 juta rupiah untuk Cochin Nutricolor. Ini kayaknya saya beberapa kali nih ngeliat status ini di mana-mana. Iya. Lagi booming nih si pohon. Ada sebenarnya ada dua. Oh gitu. Ya, satu lagi masih di atas. Atas. Ya turunin satu-satu aja. Calingnya kayaknya banyak nih. Calok keliling. Iya. Makanya yang motonya kayaknya di satu saya banyak. Sumber. Sumber ya. Iya, tanya sumbernya sini. Eh cepetan tuh, langsung ada sumbernya. Nah, ini ada Asri. Asri Ikinimis. Asri merah ya. Nempel bonggol ya. Asri merah Pelgol Ikinimis berapa nih, Bang? Yang itu di 1,3. 1,3 juta. Nah, yang ini? Ini di 1,2. 1,2. Ya, bedanya hanya 100.000. Bonggolnya besar. Bonggolnya gede. Siapa tahu nanti jadi lagi.
Gitu, sip. Ini apa? Adelia? Apa? Iya, itu Adelia teh. Boleh? Boleh. Oh, boleh. Berapa, Bang? Itu di 4,5. 4,5 juta. 4.500.000. Tuh. Adelia putih. Ya, jarang soalnya ya. Warnanya putih banget ya, bener. Nah, ada satu lagi di atas. Cuman warnanya nggak kayak gini. Ini yang perfect malah ya? Ini yang oke lah. Ini itu. Kenapa di diginiin di cover? Ini dia buat treatment buat akar. Akarnya dia. Oh, jadi okay. Kita masih pakai pot kecil. Tapi potnya udah bagus teh. Nah, ntar bukannya kita pakai pot kecil akarnya nggak ini, potnya udah bagus. Kita kalau pot akarnya belum. Wow. Tuh, kenapa pakai pot kecil? Karena menyesuaikan dulu. Nanti kalau dulu, begitu penuh bisa langsung pindah ya. Teman-teman banyak yang aglonya pada drop, banyak pohon anak kecil, potnya gede-gede. Betul. Terus kita tanya, kenapa potnya gede? Biar cepet gede katanya. Iya, nah sebenarnya pot itu menyesuaikan akar, ya, bukan menyesuaikan pohon. Akar, kalaupun pohonnya segede pohon. Gini, kalau emang akarnya minim tetap pakai potnya kecil ya, Bang? Iya, pakai pot kecil. Jadi banyak banget dah pokoknya. Misalkan beli pohon yang kecil-kecil itu udah pakai potnya gede. Katanya biar cepet besar. Sebenarnya nggak gitu, karena dia disebutnya itu bertahap. Jadi okay. Kita pakai pot ini pot 8 teh. Akar kan udah muter ke pot. Nanti kita tahap taikin ke pot 10. Oh, enggak langsung 12, 10 dulu. 10 dulu ya kan. Dari 10 ntar kita taikin ke 12 gitu. Oke, okay. Itu bertahap ya teman-teman. Ini edukasi yang penting nih. Betul. Sepele tapi penting ya, Bang. Biasanya pohon cuma kecil. Potnya bisa 20. Aduh. Ini apa? Ini Neskia. Oh, Neskia. Iya, ini Neskia. Oke, okay. Neskia harganya berapa, Bang? Ini harganya di Rp1.750.000. Rp1.750.000. Koci Neskia jarang juga nih. Koci Neskia, ya. Ekonomis. Oh, koci Neskia itu yang pelangi, bukan? Bukan. Oh, beda lagi? Beda. Oke. Okay. Ini mungkin terakhir nih di 41 teh. Cia, ini apa? Wulan dari white? Wulan dari putih. Wulan dari putih, harganya berapa? Ini harganya di 5 juta. 5 juta rupiah. Ini benar, performnya oke. Abis gitu warnanya bukan putih, tapi nge-pink. Iya, cakep banget. Mungkin Terina sering-sering keliling mungkin ya. Kalau lihat putih, lebih ke golden lebih, gitu ya. Iya, mungkin di luar hijau. Masih hijau ya. Ini dia warnanya. Ini warnanya pink, kayak gadis warnanya. Pinknya kayak gadis, tapi melenuk lagi ini ya, berotot. Cakep banget. Wulan dari putih. Dari mana? Dari Bang Humay. Dari Humay Nur Seri. Siap. Abis ini kita lanjut ke part 2. Ke part 2. Oke sih. Promonya begitu menggoda.